sopo siro via dasari dalam iki kiulan dasari ikan mulio siro munggah ala gaya amal akhirat ingat asliyan amal akhirat wala tatulah ojo manjing siro fisyain min amal dunia illa angkana illa menunggu syaitu borulian kumsolor wat wajalan gajan siro sulaka yang ketungkul iro diambil maas dan perkarane pengupo jiwa fiwai di Ramadan nahi dalam lian yang luar Ramadan siro datirno wasilatan ingkang dati lantaran ilal faro diwani ibadah kemarin kober kesempatan dari ibadah dimarin ibadah wakusolan untano siro al-asral tanggal bulan akhir ini selikur olikur kolikur minus sake Ramadan bimaziji ikbalin ketok maklawan tambahin madep Allah yang atasya Allah waluzumil ibadah tilam ibadah wa in amkana kalam lamun nungangake insiro opala tasrujain orang itu siro mil masjid biadil asri awali biadil asri di dalam gigi puluhan illa illa ma'ani maring barang labuka kang mesti menyusahkan ma kof al muka artinya itu begini Mbak Kiai ma dorong menunjukkan pada kita supaya kita memperbanyak amal amal sunnah di bulan Ramadan karena sunnahnya sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu sederajat dengan pahalanya fardu yang kita lakukan di luar bulan Ramadan dan di Ramadan ini ada terasa semangat semangat melakukan hal-hal yang baik yang tidak kita dapatkan di selain bulan Ramadan. Cobalah nanti bedakan kalau sama masuk bulan Sawal Abid. Semangatnya kita ibadah itu masih semangat pada bulan Ramadan. Kalau di Ramadan ini tidak ada semangat ibadah, di luar Ramadan semakin parah. Kenapa di Ramadan umumnya orang itu mudah dan semangat beribadah? Karena di Ramadan itu nafsu sudah kita penjarakan. Kita penjarakan dengan rasa lapar dan rasa ngelak. Kalau perut saya, perut kita ini kenyang dan badan kita segar bugar karena diminumi minuman yang seger-seger, ini nafsu biasanya bangkit ketika diri awak kita jajah dengan lapar dan lelah, maka nafsu tidak ada semangat, nafsu tidak semangat sehingga tidak untuk dan tidak menggoda kita, akhirnya semangat beribadah muncul. Syaitan dan setan-setan yang memperlambat kita melakukan kebaikan itu di bondo, itu diikat oleh Allah. Ini dalam hadis ada begitu, pintu neraka dikunci sedangkan pintu surga dibuka. Baca Ramadan nih kalau setan dibondo, pintu neraka dikunci, pintu surga dibuka. Tapi kok pintu neraka dikunci kok ujian orang maksiat nih ya? Iku salah dia yang mesti kunci kok dua berapa? Wal munadi unadi dan setiap malam ada malaikat yang undang-undang mengundang kita ya dengan perintah Allah wahai orang yang mencari kebaikan kemarilah wahai orang yang melakukan keburukan hentikanlah. Dan diharapkan kamu jangan naik pada bulan Ramadan ini kecuali dengan membawa amal akhirat. Allah Ta'ala
hujan ini besoknya siro ya rapopo kita kurang kena munggah, artinya amalmu itu aja munggah kejauhku dengan amal akhir dan jangan kamu masuk di dalam ranah duniawi yang sementara lah kecuali darurat saja dan Mbak Ye mengharapkan sebelum Ramadan kita mengumpulkan persiapan-persiapan makanan yang banyak khusus untuk Ramadan nanti kita betul-betul cantut tali wondo dan lebih-lebih pada saat nanti asril awakhir puluhan yang terakhir puluhan yang akhir yaitu mulai tanggal 20 tapi kok aneh loh kalau sudah mulai bulan yang terakhir itu malah masjidnya sudah kosong langgarnya sudah kosong padahal justru itu yang penting waktu itu yang penting kita mesti harus sergap ibadah karena diharapkan pada tanggal-tanggal ganjilnya itu akan turun Lailatul Qadar tapi lah dulu semakin garing semakin kendur semangat ujungnya semakin kencang nah ini untuk kita nanti ke depan tinggal 55 hari lagi wa'alaikalan tepana siro bisolawat bisolati tarawih ikan sholat terawih ikulilalatin dalam saban-saban bengi min Ramadan asyakin ulang Ramadan waktu jara telah teman-teman rumah kopal adat-adat bibadul buldani dalam setengah kelompok negun bitakfifia kelawan gelisaki tarawih sholat tarawih jidan dan banget hatta rubama wakwasa ikut terkadang demiko pasak susu wiji-wiji bisa babi dari kaya sebab mengkomong takfif tumibu fitar ibadul arkani dalam tinggal setengah puluh rukun fadlan apa meneh ansunani saking puluh sunnah Mbak Kiai mengingatkan di dalam Ramadan ini kan surat terawih dia hati-hati nih surat terawih kebiasaan-kebiasaan ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan apa? Kebiasaan melakukan terawih untuk dipercepat dan dipusingkan itu kadang-kadang kita meninggalkan fardu. Yeah. Terutama fardu yang jelas yang kita tinggalkan itu biasanya tumakninah. Itu biasanya yang ditinggalkan. Bahwa tumakninah itu dikodri subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, misalnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kamu bang, kamu tanya orang ya, selamat cemburu ketika keruan. Hati-hati nih, kebiasaan itu jangan dipakai. Wal ma'ruf utekan bagus min fi'li salafi saking penggani salaf itu tauzi ul Qur'ani bagi-bagi Qur'an min awali saking kawitani Qur'an ila akhiri himarin turun kemarin akhiri Qur'an ala hari sholah yang kita seikiki sholah kula lelatin di dalam saben-saben ini ya kerauna mojo sopo salaf minu saking Qur'an fiha di dalam kulilailah syai'an yang suci suci kang setitik atayah timuna sehingga ngata maka kamu kasih salaf fibak delayari dalam setengah prokrongi min akhiri syahri saking akhiri bulan nah cara ulama salaf ngaten Quran dibagi nggih kados dengen maka sang dibagi Madinah ngaten sebengi terawih nganggo sak jus sebengi sak jus nganggo sesasi genep 30 jus katam Qurane nah Meriki, nak ke masjid meriki, aku coba imamnya orang apa, makmumnya ya wales. Aja imamnya tak akan disalahkan orang apa, makmumnya ya wales, kalau tak tenani males. Sebab pulau itu jajannya itu sukuan kebedir. Mereka tak akan ternyata jenani, kayak mau coba bisa cetoh, senai roman. Ayo, nak wani, kok dimulai ngebungi ya, wani. Ayo, nak wani, orang-orang bakalan ke wani, kesel. Baik, kamu.
faf'al faf'al fa in amkanaka faf'al wa ila lam ora amkanaka fala aqalla mongko ora luwih idik min itmami arkani salati lima sangka nyempurna ake pura-pura rukuni sholat wal mahafadzatul an riksa ala ada yang atas nekani arkan wa asin lan bagus dan siro li laylatul qadri kedua laylatul qadar alati akan kita laylatul qadar iku khairun li bagus min alfi syahrin jadi maksud kau sewulan wa yautai laylatul qadar iku laylatul mubarakah mengikan dan berkai alati yufrodu ifroku alati yufroku kan ditetepake mana tetepake buat nama kalau dibedak-bedak ditetepake ya dalam puluh laylah di dalam laylah apa puluh amrin sabun-sabun berkoro hajimin kan kukuh waman yaumah sopoh itu kusifat dibuka sopoh man biakan laylah roham koningani sopoh man anal anwar yang saat temui bromu itu saat diatun mencorong wa'abwa basama ilan saat temui bromu pintunya langit fatahatun dibuka wal malaikat dalam saat temui malaikat itu tas kutu munggah apa malaikat wa tangzirulan dun sopuh malaikat lalu bamar alam kadang ningani sopuman al maujud jati yang buru-buru berkorokan maujud kulah ya sekabani maujudat ditingali sajidat dan halis sujud lillahi ta'ala Allah di sholat wakang dadaki sopuh Allah yang maujudat jumhur ulama itu jumhur ulama itu ala anna sa'atamni laylatul qadar itu fil asyir awakhir tetap di dalam bulan kan kira-kira akhir min Ramadan wa fil autar dan di dalam kira-kira tanggal ganjil minda saking asril awakhir iku arja ala anna fil asyir ala anna jadi jumhur ulama itu ala anna kabarnya ini gini aja kuwi fil asl awahir ala ning atase lan kodar fil asl awahir ing dalem puluhan kang berapa akhir min Ramadan fil autari min dak iku aja kok kabar iki kok luwih diarep-arep kok kursi falan teman-teman di Alifin di anan kodar lailatul sabiasa ing dalem bengine tanggal 21 wa ilahi lan maring sabiasa la pamile sapa Hasan Basri waqala ba'dul ulama inna laylatul qadar iku awwalu laylatin kawitane bulan Ramadan wa la baramine sapa samatur mina akabiri kang tur saking para ulama kang agung ana ing satemene laylatul qadar iku laisa dalam laylatul qadar niku laylatan khususan wengi kang ditentokake walakinna laylatul qadar iku tanpa kirumah wilayali Ramadan ing dalam program ini bulan Ramadan kalau pertama itu sama jamaah wasiru taisiri fi dari kaidan tantakil iku ayat tafsir ayat sirah yang terjadi sama dengan mu'min fi kulli laylatin ing dalam saben bengi minal hada syari yang emlah jadi ku fi ghayatil iqbali tetap ing dalam kakak yang madab ala Allah ta'ala wa ala ta'atilan ing atas itu rojaan krono ngarep-ngarep ayu sodifa maring yento beneri sopaman musapa mu'min hadir laylah ta'in dalam ini kibungi ala tikot bumi otot ubhimatkan teman-teman dan samaran gapo laylah berkodar apa hadir laylah rapor hadir laylah ini gak laylah berkodar ala ingatasi mu'min wallahu a'lam. Kita mesti melakukan terawih, alhamdulillah sudah kita lakukan. Kita sudah 16 hari ini terawih. Ya, kadang-kadang dengan rasa semangat, kadang-kadang agak rada malas titik-titik. Sekarang masih 16. Kalau nanti puasanya 29 hari, itu berarti kita puasa tinggal 14 hari lagi. Tinggal 14 hari lagi kita puasa. Kuwi ini tinggal kira-kira tinggal 13 hari.
Di sana ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebutin dalam Al-Qur'an khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu adalah malam yang berkah, yang setiap ketetapan Allah itu ditentukan pada malam itu. Sapa wonge dibuka matine weruh Lailatul Qadar, dia akan melihat semacam ada cahaya yang sangat terang. Kemudian dia melihat seolah-olah langit terbuka, malaikat naik turun. Dan terkadang ada yang melihat hal-hal yang wujud, yang ini semua sujud pada Allah. Jadi pikiran sudah mendoyong mulon kabeh. Ada begitu bagi orang yang kasafa. Karena bagi kita yang tidak lihat, yang geget merupai. Tapi bagi orang yang kasafa itu ditunjukkan hakikatnya mereka pada saat Lailatul Qadar itu sama menghadap Allah, sama sujud binatang-binatang itu. Nah, kemudian apa yang kita baca pada Lailatul Qadar? Di sini Mbah Kiai tidak memberikan anjuran dan tuntunan bacaan apa. Ya yang penting di situ kita ibadah pada Allah, begitulah. Kita ibadah pada Allah, kita minta kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27, pada tanggal 27, betul. Lailatul Qadar 27 ini yang banyak diyakini oleh orang Arab. Orang-orang Arab itu ada yang meyakini Lailatul Qadar 27, pasti. Kalau tidak percaya, coba kasih tahu 27 itu Mekah mesti padat tidak karuan. Karena orang-orang yang ada di sekitar Mekah yang bisa ditempuh pakai daratan, mobil-mobil banyak sekali. Kalau tanggal 27, kalau sudah 27 pulang, seperti kalau bar bodon, bar apa kisahnya nih, haji. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ramadan Lailatul Qadar itu bisa terjadi dimulai tanggal 1 sampai nanti tanggal terakhir. Jadi sama merasa mulai tanggal 7-7, awet tanggal pertama ada kemungkinan Lailatul Qadar ini turun. Ada kemungkinan itu. Ya saya yang setuju yang itu aja ya. Setuju sing ngono wae. Kenapa ini dirahasiakan oleh Allah ya, supaya kowe gendhe sregep golek Lailatul Qadar. Wa alaika lana tepano sira bi ta'jilil futuri kan gigi pira-pira buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bita'jilil futuri klan gigi pira-pira buka inda daya kunil hurufi dalam malikani dadi nyatani surupi srengenge. Wa ta'khiri sahuri lan ngelakake sahur malam taksa ing dalam selagi ni rawat di sapa sira al hurufu a'in tumi bofus saki dal mamang. Wa bitaftiri so'imina lan kelawan awet buka pira-pira sawala ala tamaratin lan senajan anane taftir iku ing ngatasé pira-pira kurma ausur batin utawa sak srutupan minal mak
Fainaman krono sak temene wong faktor kang aweh buka sapa manso iman ing wong kang poso. Kana mangkono iku kula tetep duwe manapa misu ajrihi padane ganjaran soim. Walayan usulan ora kurang apa dari ka ajru min ajri saking ganjaran soim. Jadi ajri manfaat toro orang-orang ganjaran soim. Saya akan berlangsung wiji-wiji wastahi telah menemukan siro Allah tafturo ingin to ora buka siro wala tufat tiro lan ora wah buka sopa siro so iman ongkang poso illa ala to amin halal lain yang tersi pakanan kang halal anak poso saman kan cepat buka bukan cepat buka eh. Jadi begitu yakin di kumpul maghrib saman saurah-orah ini ngombe sak sentupan lah baru itu yang mengumahkan yang kurang masalah besok ini batal kisik bantuan jenis lain batal jadi buka sih sak cepete tapi kalau sahur dikerek no. Paling keri selagi tidak masuk di dalam waktu syak selagi tidak masuk dalam waktu syak kini itu sore niku imsak ini jam 4 lebih 14 sekarang ini lebih 14 menit sekarang dan 14.15 al imsak itu hanya sebenarnya itu hanya untuk menandai bahwa ini kita masuk dalam waktu syak jangan-jangan nanti sudah subuh atau kurang sedikit atau gimana maka pada saat itu lebih baik jenengan menekan, tidak usah makan. Janjane niku pasti yo metune fajar niku. Sampean mulai ora kena mangan. Tapi sampean apa ngerti metune fajar persis? Ora ngerti to? Persis mak petek kan ora ngerti. Mula digawe gampang ana waktu imsak jauh sebelumnya kurang 5 menit kita sudah ngeker. Lebih ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sudah bagus ada al-imsak. Dulu tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi tidak ada kata-kata al-imsak, tidak ada. Malah aku tidak tahu haji pos. Ini tidak mau menikah poso di Mekah. Ya orang-orang mungkin ya berdoa yang benar ya. Surah al-imsak bisa kemangan. Begitu adzan. Jadi adzan itu butuh sapi. Jadi nanti orang foto kan siapa udah bikin diri secara begini. Bismillahirrahmanirrahim. Malih yang lebih baik lagi dikasih orang-orang yang meninggal di samping kamu buka mau bisa memberi bukonan kepada orang yang kosong. Nanti saman akan mendapatkan pahalanya orang yang poso itu tanpa berkurang. Saman diri poso, awet buka wong poso, berarti sama. Jalan saman itu dobel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikala netepano sirom. Bita kaluli klan murti murti gidik minal abdi saking mangan. Wa tanawulil maujudah tilan merkulih. Perkara kang wujud minal halali saking halal min gairi itharin saking tanpa milihake liti bimaring enak litoyi bimaring enak-enakan alma anulah ini kang mantesi maring enak kang mantesi waina maksud dasa mikutu satunya maksud keposo iku kasru syahwati mecah syahwat walau iktisa utawi gawe jemberak gawe kejambaran wakas duto yibatilan nejo berkorokan enak iku layu siluwa ora bisa mecah wakas duto yibat dahin sahabat walakin nahu wakas duto yibat iku yuko wiha nuatak ya wakas duto yibat hain sahabat wayuhayi jualan nubah nubah ya wakas duto yibat in sahabat kita itu pada saat Ramadan tujuannya mecah sahabat mecah hawa nafsu melalui lapar, melalui jaga. Nafsu ini kan mati, nafsu ini kan lemes. Mulakno,
ya harus diimbangi dengan makanan nih. Makanan ya jangan dibuat enak-enak. Nah, dibuat enak-enak, nah, nanti nafsunya bisa bangkit. Berarti tidak saling menunjang, ngelek, menunjang supaya nih syahwatin itu lemas. Buko mangani sing enak-enak, syahwate di urip kemene, dadi urip mati, urip mati, urip mati. Sami nek poso iku aja enak-enak ae. Awak kudu kanggo apa? Mulane sampean engko tak nasehati wong-wong ngaji. Nek arep poso itu kasure digulung, lho. Kasure digulung. Jadi pasang jen males tuh anane sampean saged pungkan mergo delok kasur sing enak ya ora kasure digawean sampean males tuh lha pemen tujuan itu sampean ke tujuan itu wong poso iki sahrul sahrul am poso iki wulan tirak sahrul tirak sahur wulan mepes nafsu iki tapi wong ya jane wis wayahe awake dhewe iku wis tuwek-tuwek kali wayahe jane tua-tua itu sudah mulai harus memperhatikan. Jadi kalau tujuan itu mempes nafsu, ya mari kita tuntaskan sekalian, jangan tanggung-tanggung. Petang mesti ngelaki, terus ngelak banget, bahasa nafsu ini dibangkit gimana, di makanan sing enak. Kubar itu di panggungan sing enak. Kalau nyetel, dangdutan, sisa gue tuh, nafsu ini bingung. Apa ngelak, bumi parek, melu bisa ngomong wis bejane ra kata. Bisa metu suarane. Sing ngoten sing apa sampean ngaten yen dipengen manfaate dicatet pangeran nek kulo sampean pengen pengen banget dadi wong sing ngerteni. Wong sing ngerteni aturan-aturan pangeran dan Allah. Pun niku mawon. Monggo kita donga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ya Allah ihdim lana bil iman, ihdim lana bi husni khatimah, ihdim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ihdim lana bi ridhaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum.